Ibu, ibu, laparlah ibu. Oh, lapar ke? Jom ibu masak. Yeay! Hai semua. Hari ini saya akan tunjukkan cara memasak kari ayam walas sangat. Mari kita lihat bahan-bahan yang akan digunakan untuk masak kari ayam kita. Mula-mula kita panaskan dahulu kuali kita dan kita curahkan minyak masak. Okay, kita tunggu dahulu minyak masak kita ni panas. Kemudian barulah kita tumis pula bahan-bahannya, iaitu kulit kayu manis dan juga bunga lawang ya. Seterusnya bolehlah kita letakkan juga bawang. Okey, bawang besar tadi. Kemudian bawang putih. Halia. Seterusnya kita letakkan 2 tangkai daun kari. Okay. Bau ni sangat mengancam ni tuan-tuan, sebab daun kari ni dia punya aroma agar kari kita nanti sedap sangat. Okey, apabila bau tumisan kita sudah orang kata terbit, okey, jadi kita letak sedikit cili kisar, iaitu cili kering kisar, sebab kita nak buat kari yang sedikit pedas lah bagi yang suka pedas. Kalau tak suka pedas, tak perlu letak cili kisar. Masa kita mulakan masak tadi ni, setelah kita baca bismillah, kemudian sambil-sambil kita menulis tu, kita bolehlah selawat dia dalam hati. Kita doa agar masakan kita ni sedap, khas untuk dimakan oleh yang tersayang. Betul tak? Okey, seterusnya sambil kita tunggu bahan tumisan kita masak, kita bolehlah bancuh dah rempah kari. Di mana saya gunakan situ rempah kari ikan dan juga rempah kari ayam atau daging. Kita campur sekali, kita bantu dengan sedikit air.
Okey, kita bantu dengan sekawan air rempah kita tadi. Okey, kita bantu rempah kari. Okey, seterusnya kita curahkan ke dalam bahan tumisan kita tadi. Baunya amat menyelerakan ya. Kalau kita rasa sedikit pekat bahan tumisan kita ni, kita letak lagi sedikit air. Okey, kita kacau ya tuan-tuan sampai kita punya rencah ni naik minyak. Bahan tumisan kita dah naik minyak cantik jernih. Okey, bila dah naik minyak macam ni, maka kita bolehlah letakkan ayam kita tadi. Kacau ayam bersama rempah yang telah masak. Kita masukkan dulu ya puan-puan secawan air. Okey, kita boleh juga masukkan separuh sahaja dahulu santan kita ni. Okey, dan kita boleh letak terus kentang kita agar ia empuk sekali bersama dengan ayam nantilah. Okey, kita tunggu dahulu kari kita ni menggelegak ataupun ayam kita dan kentang empuk untuk langkah yang seterusnya. Okey, nampak dah semakin naik minyak macam ni. Jadi bolehlah kita curahkan sepenuhnya santan, baki santan kita tadi. Okey, seterusnya kita bolehlah bancuh sedikit air asam jawa. Okey, kita letakkan lebih kurang satu cawan lah air kepada asam jawa kita. Kemudian kita bancuh untuk buat sedikit pes asam jawa lah. Terus ni boleh kita curahkan ke dalam
Mari kita. Okay, kita biarkan dulu kari kita sehingga menggelegak dan ayam kita lebih empuk. Okey, puan-puan, nampaknya kari kita pun dah semakin naik minyak dan juga kentang kita ni pun dah semakin empuk. Kita cuba cucuk sikit. Boleh dicucuk tu maksudnya empuk lah. Okey, jadi kita bolehlah letak sedikit garam. Saya letak 2 sudu garam dah dulu ya. Kita gaul sebati agar garam tadi mesra dalam kari kita. Okey, mula-mula memanglah kita apapun memasak ni ya. Kadang-kadang kita tak tahu anggaran garam yang perlu kita gunakan. Jadi kalau saya guna sedikit dahulu. Kemudian nanti kita rasa barulah kita tengok sama ada kita perlu tambah ataupun tak perlu. Macam tu lah ya. Sebab seeloknya dalam masakan kita kenalah kurangkan garam ataupun gula. Betul tak? Yang penting masa masak lebihkan senyuman. Barulah kita punya makanan tu sedap. Orang kata walah sangat. Okey, nampaknya kari kita ni pun hampir masak. Jadi kita rasa lah dulu ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Walah sangat. Okey, jadi kari kita pun dah telah masak. Rasa pun sedap ya. Saya hanya boleh kirimkan bunyi. Itulah bunyi yang kata tumisan dia. Tapi bau dekat sini memang meriah sangat. Sampai terbau bau kat rumah jiran. Okey, jadi selamat mencubalah ya semua. Okey, apa khasiat kari ya? Mari saya ceritakan. Rempah-rempah yang digunakan dalam kari ini antaranya ketumbar dan kunyit bersifat antioksidan dan antiradang. Ubat antiradang ini menghalang kita dari penyakit Alzheimer dan juga melindungi kesan sakit perut, hati, usus dan juga buah pinggang bagi mereka yang berusia. Selain itu, kenapa saya memilih menu kari ayam sebagai makan tengah hari ini? Ha, kerana kari ayam ini bolehlah dimakan bersama roti jala sebagai menu petang nanti. Almaklum, musim PKP ini perut asyik lapar sahaja. Jadi, ibu-ibu kenalah bijak memilih menu agar tidak penat di dapur. Betul tak, kawan-kawan? Okey, baiklah. Jom kita tengok hidangan kita hari ini. Okey, inilah dia tadi. Kari ayam walas sangat. Kita makan bersama dengan nasi putih, pucuk ubi kayu, ikan belanak masin dan sambal belacan. Minuman kita hari ini ialah air sangkuit perisa oren. Ha, yang ni tak boleh makan. Ini pokok viral zaman sekarang. Okey, jom kita menjamu selera. Ha, jom kita tanya juri-juri kita hari ini. Okey, silakan juri-juri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semoga semua terhibur. Walau sangat.